pemirsa, berjumpa lagi dalam program Infokus Informasi Khusus. Dan hari ini Jumat 22 September 2023 saya hadir di Malang Creative Center atau MCC, di mana hari ini akan diadakan gelaran launching dari MCC. Tentunya hal ini semakin memantapkan Kota Malang untuk mewujudkan kota kreatif. Dan tentunya grand launching MCC hari ini juga menjadi satu rangkaian dengan gelaran Festival Boys ke-8 di tahun 2023. Dan langsung saja pemirsa, kita akan saksikan bersama seperti apa jalannya grand launching MCC di pagi hari ini. Pemirsa, jelang akhir jabatan Wali Kota Malang, Sutiaji masih terus berupaya memberikan karya terbaik demi pembangunan inklusif di Kota Malang, utamanya dalam menguatkan ekosistem ekonomi kreatif. Malang Creative Center atau MCC sebagai rumah inkubasi bagi 17 subsektor ekonomi kreatif menjadi kado manis terakhir yang diberikan Wali Kota Sutiaji untuk Kota Malang. Dihadiri langsung oleh Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, yang sekaligus membuka grand launching gedung Malang Creative Center. Dalam sambutannya, Sutiaji Wali Kota Malang menyampaikan bahwa MCC dipersembahkan khusus untuk warga Kota Malang tercinta. Diharapkan MCC sebagai rumah bersama, maka para insan kreatif dapat menghidupkan ekonomi kreatif dan mendorong ekosistem menjadi semakin kuat. Persembahan di akhir masa jabatan Sutiaji ini diharapkan dapat memberikan dampak tidak hanya untuk Kota Malang, Jawa Timur, atau Indonesia, tapi hingga ke dunia. Hari ini kita hadir adalah karena rahmat rahimnya dan mudah-mudahan ridhonya menyertai kita semua sehingga telah kita berada di pangkuannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama sampaikan marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum Ibu Gubernur, Ibu yang memang mendorong kami untuk kreatif, dan mudah-mudahan ini suguhan kami di akhir masa jabatan kami, nilai manfaat dan nilai gunanya mudah-mudahan ketaranya bukan hanya untuk Malang, ketaranya bukan untuk Jawa Timur, ketaranya bukan hanya untuk Indonesia, tapi kita ketaranya mudah-mudahan sudah mendunia. Karena cikal bakal Kerajaan Majapahit pun juga berangkatnya diawali dengan gerakan yang saat ini direplika menjadi gedung MCC. Mudah-mudahan ini menjadi titah starting point kita untuk selalu berkolaborasi, berinovasi, dan berkreasi menuju sebuah prestasi yang unggul. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih Bu Gubernur, kemarin mendapatkan BK 10 miliar kami gunakan dan kami belanjakan dan sudah dimanfaatkan berdasarkan informasi dari teman-teman yang ngelola di gedung ini. Gedung ini saya minta yang ngelola adalah teman-teman komunitas, karena idza usidal amru min ghairi ahli fantadiru sa'ah. Ketika sesuatu persoalan tidak diserahkan pada yang ahli, maka tunggulah kehancuran. Yang ahli ini adalah teman-teman, maka seluruhnya mulai desain dan sampai kepada isinya dan pengelolaan ke depan tentu sesuai dengan regulasi yang ada kami serahkan sepenuhnya dan kami aktifkan untuk bumi harimau kita cintai dan masyarakat seluruh Jawa Timur. Mohon izin Ibu, nanti Ibu berkenan menyaksikan hari ini kita tandai kerjasama dengan Pak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang sekarang menjabat jadi DJ Wali Kota Batu, bahwa ini menjadi inkubasi dari anak-anak muda kreatif, anak-anak muda yang multi talenta akan digodok mungkin di sini, yang mungkin tidak dipunyai oleh SMA, SMA, SMK yang lain, maka ini kami aplikasikan seluruhnya adalah free.
dan dengan tutor-tutor yang sudah handal, karena kami sudah ada 16 perguruan tinggi yang sudah berkolaborasi, dan basic kami adalah riset, riset, dan riset. Harapan kami semuanya adalah berbasis data, tidak di awang-awang, dan itulah mungkin ke depan, karena kita sudah bicara sekarang AI, artificial intelligence, jadi memberikan karya, memberikan saran pada yang lain untuk usaha, tapi kita pastikan bahwa usaha yang akan dikembangkan adalah pasti jalan, karena basicnya adalah data. Ini yang akan kami kembangkan. Itu mohon dengan hormat Bunda nanti untuk menandai peresmian MCC ini, ya mudah-mudahan ini nilai manfaatnya semakin baik dan nilai manfaatnya semakin bergetar. Dan kalau kemarin dikasih 10 miliar, ini berikutnya karena nilai manfaatnya sudah jelas, ya tahun ini atau tahun depan mudah-mudahan kami BK-nya ditambah juga, bersyukur saya minta. Informasi saat ini yang memakai, ini ada Bapeda, saat ini belum di launching aja, penerima manfaatnya lebih dari 121.000. Kegiatannya sudah lebih dari 250 kegiatan. Itu artinya bahwa nilai manfaatnya ini semakin bisa dirasa, dan mudah-mudahan ini akan menjadi kekuatan kita semua untuk subsektor, 17 subsektor ekonomi kreatif. Dalam grand launching MCC kali ini, Sutiaji juga memberikan penghargaan kepada anak-anak yang berprestasi. Penandatanganan kerjasama antara pemerintah Kota Malang dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Dilanjutkan foto bersama dengan membuka dokumen yang telah ditandatangani. Pemirsa, Gubernur Kofifa Indar Parawansa yang berkesempatan meresmikan penggunaan MCC dalam sambutannya mengapresiasi Wali Kota Malang Sutiaji beserta jajaran Pemkot Malang atas kehadiran MCC. Diharapkan Sutiaji dapat terus mengawal kehadiran MCC, sesuatu yang besar sekali resonansinya. Di Jawa Timur ini ada dua JITC, Jatim IT Kreatif, satu di Malang, satu di Surabaya. Ini menjadi pintu masuk bagaimana sesungguhnya ada tim hunter ini, tim hunter kreator. Jadi kalau hari ini adalah hari terakhir untuk job fair secara online, tetapi bahwa ada job creator. Job creator itu inilah rumahnya, inilah sentrumnya, MCC Malang. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota, bagaimana sesungguhnya bisa terus membuka ruang-ruang lapangan kerja, maka tidak sekedar Dudika saja yang punya mandat untuk bisa membuka lapangan kerja, tapi bahwa job creator, teman-teman startup di Kota Malang ini luar biasa kreativitasnya, inovasinya, dan tadi pesan Pak Wali Kota adalah riset. Oleh karena itu BRIDA di Kota Malang mungkin bisa terus bersinergi dengan BRIDA di Provinsi Jawa Timur. Ini adalah institusi baru. Karena ini institusi baru, tentu mereka membutuhkan strategic partners. Nah, strategic partners salah satunya adalah tim dari sentra-sentra kreator, dan di dalamnya adalah MCC yang menjadi rumah luar biasa bagi kita semua. Bu yang saya hormati, ada juga good news. Akhir bulan kemarin, kebetulan saya ada Prof. Masud, kami pergi ke King's College University. Yang underestimate banyak sekali. Dua hari lalu saya ketemu dengan profesional yang kantornya di London.
Ketika saya menyampaikan bahwa kita akan mendapatkan kesempatan, kepercayaan dari King's University, setelah saya sebut King's University, oh dari Timur Tengah, oh bukan, King's College University, nggak percaya. Lalu dipanggillah anaknya, anaknya ini dari perguruan tinggi ranking 2 terbesar dunia, dari Oxford University, dipanggil anaknya. Lalu kemudian disampaikan kepada anaknya, ini King's University, King's College University akan membuka cabang di Jawa Timur. Setelah saya tunjukkan beberapa dokumen-dokumen kami, betapa surprise-nya beliau. Saya ingin menyampaikan kepada kalian semua yang mendapatkan kalau ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa dari King's College University, epicentrumnya adalah di Malang. Jadi panggilan semua, karena ekosistemnya sudah luar biasa. Insya Allah 1,5 bulan lagi ada penandatanganan dan September tahun depan insya Allah sudah akan berjalan. Apa prodinya? Prodinya adalah ini untuk magister degree. Yang pertama adalah kreatif industri. Nyambung sekali Pak Wali. Pertama adalah kreatif industri. Kedua adalah digital media. Ketiga adalah digital marketing. Jadi panjenengan yang bekerja di sini, niat awalnya adalah bagaimana mengumpulkan para kreator, membangun inovasi-inovasi dan luar biasa hasilnya. Allah kemudian memberikan limpahan anugerah yang luar biasa. Kalau nanti King's University September tahun depan itu sudah buka cabang di sini, panjenengan yang berencana tahun 2025 ini akan menjadi bagian dari kota kreatif dunia yang bisa mendapatkan pengakuan UNESCO. Insya Allah, insya Allah, insya Allah Pak Menteri. Jadi ekosistemnya insya Allah terbangun lebih kuat lagi. Jadi kira-kira 1,5 bulan lagi akan ada penandatanganan dari King's College University, perguruan tinggi yang sangat prestigious di UK. Dan mudah-mudahan hasil presentasi kemarin itu juga bisa mendapatkan support dari MBZ University. Saya secara spesifik pesan kepada Pak Dubes, Ambassador Salim Ad-Dahiri, saya menyampaikan bahwa kita butuh untuk bisa mendapatkan scholarship dari sini ke Uni Emirates atau expert dari Uni Emirates ke sini. Dan itu saya minta secara spesifik untuk artificial intelligence. Jadi mudah-mudahan ini Jumatnya Jumat Legi. Iya, Jumatnya Jumat Legi, Jumatnya Jumat Barokah, dan bulannya Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan niat baik dari kita semua ini mendapatkan pintu-pintu kemudahan dan kesuksesan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Atas nama kita semua dengan mohon ridha barokah Allah, Malang Creative Center saya nyatakan resmi dimulai. Pemirsa, grand launching MCC kali ini juga ditandai dengan penandatanganan plakat MCC oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Pemerintah Kota Malang telah memiliki komitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif sebagai kompas pembangunan kota dengan berbasis kreativitas berupa ide kreatif dan inovatif. Dukungan sumber daya manusia yang sangat besar didominasi generasi milenial dan tersebar di 62 perguruan tinggi yang ada di Kota Malang mampu menunjang keberadaan MCC. Ekosistem ekonomi kreatif yang tercipta inilah yang mendorong adanya kolaborasi antara Pemerintah Kota Malang, Komite Ekonomi Kreatif, serta Forum Lintas Komunitas 17 Subsektor Industri Kreatif
maupun Malang Creative Fusion untuk melahirkan MCC. 17 sektor industri kreatif Malang Creative Fusion atau MCF yang telah beranggotakan 12.000 pelaku terus berupaya dalam memberikan upaya pemecahan solusi secara kreatif atas masalah, isu, dan tantangan pembangunan Kota Malang. Rencana aksi ekonomi kreatif Kota Malang telah membuahkan hasil yang signifikan, di mana Kota Malang melalui program Kata Kreatif atau Kota Kabupaten Kreatif Indonesia secara dua kali berturut-turut di tahun 2019 dan 2022 telah dinobatkan sebagai kota dengan ekosistem ekonomi kreatif terbaik nasional, subsektor aplikasi dan games. Pemerintah Kota Malang berkomitmen memajukan pembangunan dengan melalui riset dan pengembangan untuk menggerakkan aktivitas ekonomi berbasis potensi kreatif yang ditopang oleh kelengkapan infrastruktur fisik, kelembagaan maupun digital. Hal ini tidak lain untuk memberikan kontribusi melalui tiga indikator capaian ekonomi kreatif Kota Malang, yaitu peningkatan keterserapan tenaga kerja, kontribusi pada peningkatan nilai ekspor, dan tentunya kontribusi pada PDB. Sebagai bentuk wujud rencana aksi dan komitmen pemerintah Kota Malang dalam menjaga ekosistem ekonomi kreatif Kota Malang dan nasional, maka kami mempersembahkan rumah bagi Hexaharic Stakeholder, yaitu Malang Creative Center. Malang Creative Center dilahirkan melalui proses yang panjang dan tentunya bukan hanya infrastruktur fisik, akan tetapi sebagai simbol budaya baru kolaborasi. MCC dirancang sebagai wadah yang mampu memberikan layanan dan fasilitas kebutuhan tempat berinteraksi, berekspresi, dan memamerkan hasil kreativitas maupun inovasi para pelaku insan kreatif dalam suatu tempat yang representatif dan nyaman. Pemirsa, MCC berdiri sebagai infrastruktur, wadah pelaku kreatif yang mampu memberikan layanan dan fasilitas kebutuhan tempat berinteraksi, berekspresi, dan memamerkan hasil kreativitas maupun inovasi para pelaku insan kreatif dalam suatu tempat yang representatif dan nyaman. Hal ini juga telah diwujudkan Wali Kota Sutiaji melalui penandatanganan kerjasama pemanfaatan MCC antara Pemerintah Kota Malang dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. MCC di Kota Malang melengkapi ekosistem ekonomi kreatif yang tumbuh kian pesat, di mana ICRAF akan menjadi kunci untuk membangun ekonomi inklusif dan mengurangi pengangguran terbuka. Diharapkan upaya dan aksi tumbuhnya ekonomi kreatif ini senantiasa dikuatkan dan dikembangkan dalam giat yang berdampak langsung bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Malang. Ya, pertama tentu kami ucapkan terima kasih pada Ibu Gubernur yang menandai diluncurkannya MCC. Yang walaupun sebetulnya ini kan aktivasinya sudah kita lakukan mulai ada soft launching dulu. Tapi sebagai penanda bahwa ini bukan milik Malang saja. Penggunaannya adalah milik semua bangsa yang ingin maju, yang ingin meningkatkan dan mengoptimalkan potensi dirinya, bahwa kita mesti mampu, kita menjadi garda terdepan untuk bagaimana Indonesia ini tetap jaya. Nah, ini penanda bahwa Ibu Gubernur meluncing MCC ini. Dan berbarengan dengan launching ini kan tadi ada penandatanganan kerjasama kami dengan pemerintah daerah Kota Malang dengan provinsi, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Karena kami harapkan ini juga menjadi inkubasi dan penguatan multi talenta dari masing-masing dari teman-teman yang ada di SMA, SMK, supaya nanti tingkat literasinya berkaitan dengan apa yang ia miliki semakin kuat, dan yang kedua adalah ada transfer skill yang diperoleh. Jadi, secara tidak langsung ketika nanti ada mungkin di sini
setiap hari ada SMA, ada 2-3 SMA, nanti imbasnya itu banyak, perputaran ekonomi juga, dan ekosistemnya akan terbangun dengan baik. Karena yang jelas yang berada di sini itu bukan hanya anak-anak di Kota Malang saja, tapi dari berbagai perguruan tinggi, dan nanti kan silang. Yang kemarin sudah ditandai pun ada beberapa sekolah SMA SMK di Jawa Timur ini sudah juga kunjung di sini, dan rupanya mereka juga akan kembali. Saya kira demikian. Kontribusi ekotip secara nasional itu 1.280 miliar, jadi tinggi sekali. Nah, dari total itu, kalau nasional kontribusi terhadap PDB 7%, Malang sudah 10%. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa kreativitas, inovasi, produktivitas ini adalah kunci bagaimana kita bisa membangun pertumbuhan ekonomi secara inklusif. Makin tumbuh, makin berkurang TPT-nya, tingkat pengangguran terbuka. Makin tumbuh, makin sejahtera masyarakatnya. Hari ini tren dunia juga tren gig economy. Dari 17 sub ekotip itu berapa banyak yang sudah bisa disiapkan di MCC ini? Malang Creative Center. 17 itu. Sudah 17-17-nya. Nah, ekosistem di Malang ini sesungguhnya mendapatkan anugerah Allah luar biasa, karena akhir bulan kemarin saya ke King's College London. Insya Allah akhir bulan ini akan ada simposium, kemudian akhir Oktober mudah-mudahan sudah penandatanganan rencana dibukanya magister program bidang kreatif industri, digital media, dan digital marketing di KIK Singhasari. Berarti nyambung dengan MCC ini. Kemarin kami baru menyampaikan presentasi di forum temu bisnis investor dari Uni Emirates di Jakarta. Pada saat Dubes Uni Emirates, Ambassador Salim Attakhiri, beliau melakukan kunjungan di Pemprov Jatim, saya menyampaikan secara khusus agar Jawa Timur diberikan kesempatan scholarship di MBZ University, khususnya untuk artificial intelligence. Ini kalau kemarin presentasi itu bisa diterima, insya Allah November yang akan datang sudah bisa MOU di Dubai. Itu yang disampaikan oleh Pak Dubes Salim Attakhiri. Jadi artinya MCC yang punya target 2025 itu sudah masuk UNESCO, ekosistemnya insya Allah akan ketemu. Jadi September tahun depan, insya Allah dari King's College University itu akan membuka magister degree untuk kreatif industri, kemudian digital media dan digital marketing. Ini peluang yang luar biasa bagi seluruh warga Malang Raya, terutama Kota Malang yang sudah punya MCC. Kita juga mengkomunikasikan kepada Kementerian Keuangan supaya mereka yang diterima di magister degree King's University ini bisa mendapatkan beasiswa dari LPDP Kementerian Keuangan. Jadi semangat semua kawan-kawan, apalagi kalau presentasi kemarin bisa diterima di Uni Emirates, maka November yang akan datang kita bisa penandatanganan MOU di Dubai. Insya Allah ketemu ekosistemnya dengan sangat komprehensif dan sangat kualitatif. Demikian pemirsa, telah kita saksikan bersama Grand Launching dari Malang Creative Center atau MCC Kota Malang yang diresmikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Dan diharapkan dengan hadirnya MCC dapat menjadi rumah bersama bagi pelaku 17 subsektor ekonomi kreatif yang ada di Kota Malang. Demikian informasi khusus hari ini, saya Gisela Tahapari. Sampai jumpa dalam Infokus selanjutnya.